Semua ahli pengurusi surau nak ambil tahu bahawa taktik baru budak-budak nakal sekarang. Pembaris ni ditambal, disambung-sambung, tujuan dia untuk lembut masuk ke dalam peti berenung surau. Di hujung dia taruh jam. Ni tadi dibubuh double set tider. Jam. Okey, dia dah masukkan. Apa tu, dia tolak baik-baik, dia tekan, dia akan tarik baik semula. Dia tarik perlahan, memastikan duit tu akan melekat ataupun tidak. Kita tengok, kita pastikan duit ni lekat ataupun tidak. Ini bukti dia. RM20 dah dapat, untung mancing RM20. Sekali pancing dapat RM20. Sekali pancing, kita tengok lagi macam mana dia mancing tu. Ada lagi tak sambungan dia? Ini bukti dia. Ambil tahu semua ahli karya surau, tolong pasang CCTV. Saya tengok siapa yang kena. Kita tengok siapa yang kena. Tapi ini orang memang baik.